Gila-gila orang Jakarta, orang Semarang enggak ada kayak gitu ngomongnya. Enggak ada, Pak ya. Di Bapak. Orang Jakarta. Itu orang Semarang yang ngajarin. Orang Semarang yang ngajarin. Oh, mana ngerti tempi kita. Oh, gitu. Semarang. Jangan gitu dong ngomongnya. Yang bener, Mas. Nadi kakak. Saya bingungnya itu, Pak ya. Bingungnya saya tuh di sini misalnya ya, Mas. Itu saya enggak berapa gitu ya. Tadi baru agak pendekatan berhasil. Di depan Semawis wong ayu ya kan, perempuan apa? Wedok, cakep. Kalau di Jakarta saya tanyakan langsung, ada tugu tuh depan Semawis. Wah, ini cakep nih, saya sempetan nanya. Mbak, ini tugu apa namanya, Mbak ya? Enggak tahu, Mas. Aduh. Langsung cemberut, kabur. Rupanya kalau orang Semarang ini enggak kayak orang Jakarta. Kalau Jakarta saya negor cewek begitu berlanjut biasanya, Pak. Ada omongan kedua, ketiga ya kan? Rupanya kalau Semarang ini cewek enggak bisa sekaligus, harus mestinya kan, "Permisi, Mbak, boleh nanya enggak ini tugu apa?" gitu ya kan? Jangan langsung, "Wah, itu gak, Pak." Kaget ya, Pak ya. Sok berarti ya, Pak ya. Kok ada orang terus terang begini. Gitu saya. Nah, tadi saya udah mulai saya praktekin kan. Nah, udah mulai berhasil, Pak. Tadi udah mulai ngajak ngomong, kedua ketiga senyum. Gitu. Jadi, Pak, kalau Semarang, buat yang ini ke Semarang kalau ketemu cewek jangan langsung kayak di Jakarta. Kalau Jakarta langsung aja saya, "Wah, ini, Pak, ini kalau sini, permisi, Mbak, numpang tanya, Mbak. Ini saya terangin dulu gitu, Pak ya. Ini saya kebingungan, Pak. Ini tugu apa?" Baru dijawab, "Oh, enggak tahu lu, Mas. Coba saya tanya dulu begini, bisa." Kenapa begitu, Pak? Karena orangnya takut terus terang gitu ya. Jangan langsung. Karena langsung tadi rencana saya kalau itu, "Mbak, ini tugu apa?" tanya, "Oh, Mbak pinter, saya berhadiah motor misalnya." Mau gak tuh, Mas? Gak bisa juga ya? Gak bisa, sini gak bisa, Semarang gak bisa. Orangnya gelis-gelis, ayu-ayu. Ayu ya namanya sini? Ayu, Mas ya? Yeah. Tapi harus apa namanya? Harus ada apa namanya? Pendekatan apa-apa namanya? Apa gimana? Harus kenal dulu gitu. Oh, yes. Bagaimana? Lah, Bapak punya istri bagaimana? Orang Semarang bukan? Iya, bukan orang Semarang. Oh, Pak. Susah orang Semarang. Lah, Bapak orang Semarang bukan? Semarang. Semarang. Istrinya orang mana? Orang daerah Salatiga, Pak. Oh, Salatiga. Kenapa enggak orang Semarang, Pak? Emang agak susah. Angel, apa, Pak? Angel. Kenapa satu kampung sama papanya, Pak, Mama? Emang kenapa ke Salatiga? Ngerantau ke sini. Dulu. Dulunya. Oh, di Semarang juga? Di Salatiga. Oh, Bapak Salatiga. Oh, pinter Bapaknya. Kayu pengaruh. Nah, bagaimana? Ditegur bagaimana? Pertama udah kenal apa bagaimana, Pak? Ya, teman dari sekolah. Wah, nggak pakai minta kenalan dulu ya? Sip. Udah dari awal udah ditandain ya? Bener juga, Pak. Nah, kayak gini, Pak. Ini, sekarang nih di mana-mana perempuan mandiri, nggak perlu diantar cewek. Tadi saya di Semawis di mana berdua-dua sama ceweknya, maksudnya sama temennya cewek itu bisa perempuan kemana aja. Padahal zaman dulu kan perempuan tuh kalau nggak ada yang bawa nggak jarang, maksudnya nggak diajak kan nggak berani pergi sendiri, benar nggak, Pak? Iya. Kenapa itu menurut Bapak itu? Di Jakarta juga begitu. Sekarang orang perempuan mau pulang tengah malam nggak ada takutnya, Pak? Benar nggak? Benar nggak? Iya. Kalau dulu kan takut, Pak ya? Kenapa tuh begitu? Saya lihat berani. Udah gitu celana kayak pendek. mantep Pak Yane. Celana pendek, aduh. Nah, Bapak anak umur berapa? Saya anak umur 8 tahun. Perempuan laki? Laki. Anak perempuan gak punya? Nah, misalnya anak Bapak nih, Pak ya. Anak Bapak pakai celana pendek gitu jalan-jalan. Bagaimana? Perasaan Bapak? Ngijinin apa gimana? Ya kan? Lo gak izinin kan udah mode temennya gitu semua. Bagaimana coba? Udah model kan celana pendek? Model gak? Iya. Nah, itu Bapak kok enggak setuju? Ya, enggak setuju juga. Kok enggak setuju juga? Ya? Kenapa? Ya, kesannya gimana gitu loh, Pak. Kesannya kenapa? Kurang ini ya? Kurang pantas aja. Kurang pantas. Setuju, Bapak. Tapi kalau Bapak ngeliat anak celana orang cewek pakai celana pendek, bagaimana? Seneng apa bagaimana? Apa malu apa gimana? Seneng dong, masih dong. Seneng, Pak Yan ya? Payon bagaimana? Nah, Payon sekarang dia punya anak nih. Anak Payon kan? Cewek siapa namanya? Mana? Black Sweet siapa namanya? Oh, Mariska. Mariska namanya, penyanyi dangdut. Oh, Mariska. Itu kalau pakai celana pendek di luar bagaimana? Gimana, Pak? Mau dia. Hah? Enggak mau. Ya taruh lah sekarang ngomongnya enggak mau. Nanti kan udah gede. Karena kan masih umur baru belasan. Kan dari kecil didikan. Iya, biar dari kecil kan namanya orang kalau udah temennya pakai celana pendek dia ikut-ikutan nih. Ya masalah nggak mau aja dilepasin dulu dia pakai celana pendek. Warung rokok deket rumah aja itu pakai celana pendek nggak mau.
langsung salin. Ya kan sekarang, nanti misalnya bener. Nanti lebih bener lagi. Ya enggak, misalkan bener pakai celana pendek maksudnya, keluar gitu hobi, jalan bagaimana? Seksi. Iya, bagaimana maksudnya Pak Yan, bagaimana dibiarin apa bagaimana apa tetap enggak boleh? Diomelin lah. Oh, diomelin. Tapi ngelihat cewek pakai celana pendek seneng. Seneng. Tapi anak sendiri enggak boleh. Jangan. Itu gimana pikirannya itu? Celana pendek itu udah jatuhnya bandel. Ya belum tentu. Ini orang. Oh iya, bandel itu ya, aura wanita. Bandel nah. Ini orang kadang-kadang salah sangka kan. Kadang salah sangka mana? Mancing apa namanya? Hasrat orang. Tuh apa tuh acara apa sih, Pak? Oh, kanon, acara kanon tuh padahal tuh. Itu acara apa tuh, Pak? Di kampus ya. Pendek situ Dream Hotel sudah jam berapa nyampe dari mana nih kita ini mana Pak acaranya apa tadi tuh di situ apa Car Free Day apa sih kalau hari Minggu Car Free Day tadi ya kalau di jalan stadion di Ponorogo ya jalan Kembangan Sarkoro tau kan ini bis budget Pak Car Free Day Canon, acara Canon loh bos. Itu kameranya bagus-bagus sama Canon, berapa juta kameranya. Nah itu habis budget Pak. Jual nih, kepada dijual ya Pak. Permata Bundu di Bangking. Nah kita masukin aja Pak ya. Sebelah sana masukin aja. Hati-hati Pak. Nah, dia. Mas. Halo Mas. Waduh. Tukang beca aja punya HP kalah sopir taksi, Pak. HP-nya Android tuh, Pak. Yang bagusnya aduh. Enggak apa-apalah namanya orang ya. Xiaomi lah. Xiaomi nih. Sopir, Pak. Mari 30. Ini aja nih. Ini, Pak, ada kembalinya? Kembali nih, maaf tangan kiri, Pak. Kembali 15 aja ada, Pak. Buat batoknya, sini namanya batok apa bukan sih? Iya. Maaf, batok tetap, makasih Pak ya. Iya Pak. Pantang kiri, batok. Sama dari Jakarta juga batok. Di anu baru, KS. Kurang setoran gitu. Makasih Pak ya, semoga iya, tambah. Taris, banyak dapet di Aris yang ketinggalan. Nah, duduk dulu di sini, biar gak ada ketinggalan, periksa. Ya ini di lobby. Enggak di lobby. Iya, apakah orang Manggarai. Oh, Manggarai Jakarta. Ya, mau ngopi dulu Pak ya? Ini ya, sini dulu, biar barang saya ambil. Ntar kunci sendiri-sendiri. Nah, balik hotel, Welcome.